bekas pemain Perak, Firdaus Sayadi bakal kembali ke Ipoh. Selepas memulakan kempen Liga Super dengan kurang cemerlang, Perak FC memutuskan untuk melakukan perbelanjaan secara mewah untuk jendela perpindahan kedua. Langkah awal yang dibuat untuk mengotakkan janji berkenaan adalah apabila pihak pengurusan memilih untuk melepaskan bek tengah Haziq Fuad ke Penang FC secara pinjaman. Pemain berdarah kacukan Sweden Filipina, Jesper Nyelm menjadi rekrut pertama skuad The Boss Gaurus sebelum mereka mengumumkan kehadiran pemain tengah Terengganu FC, Azalinul Alias. Baru-baru ini, Perak FC mengumumkan kehadiran penyerang baharu, Luka Milunovic untuk meningkatkan lagi peluang jentera serangan dalam mendapatkan jaringan. Pengurusan skuad Perak difahamkan berhasrat untuk memanggil semula Firdaus Sayadi yang kini dipinjamkan ke Kuala Lumpur City FC. Berdasarkan ciapan wartawan The Star, T. Avineshwaran, pemain berkenaan akan kembali ke majikan asalnya meskipun mencuba untuk melebarkan sayap kariernya di Lembah Klang. Setakat ini, pemain berusia 26 tahun itu hanya diturunkan sebanyak 5 kali buat KL City FC dengan 2 daripadanya merupakan penampilan dalam Piala FA. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.